Deklarasi anti hoax masyarakat kecamatan Cilogas. Deklarasi anti hoax masyarakat kecamatan Cilogas. Pada hari ini. Jumat tanggal 9 Maret 2018. Kami masyarakat kecamatan Cilogas menyatakan. Satu. Kami menolak segala bentuk tindakan. Yang menimbulkan rasa kebencian. Dan permusuhan. Serta isu kebangkitan PKI. Dua. Saling menghormati dan menyuarakan. Kebenaran. Serta melawan berbagai isu fitnah. Kebohongan atau hoax. Tidak. Senantiasa berkoordinasi. Dengan pihak kepolisian sektor Cilogas. Apabila menemukan Orang yang tidak dikenal. Atau gangguan jiwa. Dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Atau persekusi. Empat. Menjaga situasi dan kondisi. Kecamatan Cilogas. Tetap kondusif. Aman dan damai. Guna memelihara. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan Negara Kesatuan Republik